view screen ni, untuk anda yang bersama Pakcik dalam YouTube, tolong Pakcik untuk subscribe dan tekan butang loceng notification untuk banyak lagi video-video menarik. Dan untuk waktu ni, Pakcik bersama Public Bear dan pacarnya Ipah together-together, dan juga Pakcik turut sama invite iaitu Aiman Jago Dunia dan juga Miau 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 untuk bersama Pakcik. Ayo kita masuk game Mayhem. Ah, itu dia. Eh, korang cakap lah korang. Cakap, cakap. Ada je, kita orang dengar. Pakcik tengah cakapkan viewer, so kita orang bagi bagi pakcik dulu cakap. Yang ni pakcik nak cuba masukkan dalam YouTube pakcik. Yelah, nanti orang nak tengok gameplay. Pakcik-pakcik noob. Macam ni lah. Gitu. Pakcik nak main Leslie. Waktu ni, tulis panjang-panjang baru baca. Aduh. Ipah, jangan MF. Eh, aku tetap okay, weh. Kau. Oh, pakcik dah ambil. Okay, aku tak perasan. Kenapa tu, Cok? Main Leslie ke? Tak, Ipah main apa ni. So, Ipah ambil satu-satu. Ui, one-one tu. Ui, pakcik tak pandai nak main. Tapi pakcik suka tengok dia. Dia macam lincah betul. Apa nama YouTube pakcik? Pakcik TV, sauk sikit. PAK Pak, CIK Cik, Pak Cik. Dia mesti ada TV. Nanti Pak Cik nak buat Pak Cik Gaming punya YouTube. Tapi ini Pak Cik TV ni rancangan masakan. Masak yang 1 minit, 2 minit je. Campak-campak jadi makanan. Kalau tak sedap, campak ke anjing. Tak adalah. Makan je lah. Baik Pak Cik, saya nak mandi dulu. Hey, Iskandar. Wow, tak ada orang lah bawa pakcik punya ni. Johnson. Tu ada si apa tadi nama Johnson kan? Tak ada, Cok. Tak apalah kita. Lah, tadi dia cakap dia nak bawa kereta. Tak apa, kita berjuang. Aldos terbaik lah, Aldos. Ui, Cecilia. Cecilion, Cecilia pula. Cecilia tu nama kawan pakcik. Okay, Wan-Wan dan Freya. Ui, Freya ni pakcik suka juga. Tengok dia main, tengok dia punya bentuk dia. Tapi pakcik tak pernah main lagi Zria ni. Dia tembak-tembak ke? Tak, dia fighter. Maksudnya dia pakai guna macam mana? Dia skill dia banyak stun dan pukul sangat laju. So dia perlukan damage tinggi. Pakai buff tak? Tak payah pakai buff. Oh, tak pakai buff ya? Dia sebab dia pun dia ada attack speed kalau dia punya passive skill. Oh, pakcik tak tidur ke? Pakcik nunggu ni pukul 7 pakcik ada kerja. Jadi pakcik tak tidur, nanti terbabas. Pakcik dah lah juru terbang. Tak tidur. Kau rasa apa tu jatuh tempas? Itulah. Wih, jauhnya dia lompat. Tu dia. Kita akan ikut. Ikut siapa? Ikut Ipah lah. Hai Ipah. Hai pakcik. Jom kita together-together bantai enemy di situ. Nanti Ipah bagi tahulah link Ipah. Pakcik boleh lah. Nak tengok, nak belajar-belajar. Ruby Ipah Gaming. Oh, Ruby Ipah Gaming. Yang tadi tu. Okay. Ada GP aku kat atas. Si Utul. Johnson ni mana Johnson? Johnson dia naik rara main kat atas. Ui, siapa mati tu, Cong? Kat atas, Ipah. Takpun. Gang kill. Ni gang. The gang kill. Gang king lah. Best dulu memang selalu main ML, PUBG. Loh, dah lama tak main lah. Adoi! Matilah cuak, macam ni boleh mati tu. Alah, dah duduk anyway. Atas langit. Autopilot lah kan. Pakcik kerja juru terbang. Kalau orang tanya pakcik kerja apa, pakcik nak cakap juru terbang lah. Pilot. Tapi sekarang pakcik punya pekerjaan dah baru. Pakcik adalah pembaiki apa nama tu, radiator yang dekat dalam cerita Pak Antu tu. Oh.
tadi tu lah DVD. Oh, perbaiki generator. Habis dia. Oh, dia patah balik, dia patah balik. Ada kat belakang. Kat mana dia orang ni? Main tengok sikit. Beku. Kenapa beku? Beku. Oh, ni mayhem. Balik, balik, balik. Mayhem, lupa pula skill dia jadi gila-gila. Pakcik suka macam ni. Jadi pakcik boleh try overpower punya skill, kan? Oh, nak ambil tower tengah ni lah. Ada banyak gold ni. Oh, tower tengah banyak gold. Tolong, tolong, tolong. Tolong. Lari pakcik, lari! kalau nampak yang nyawa yang kuning tu, tu gold. Nyawa gold. Oh. Nyawa gold tu kita, kalau kita habiskan kita dapat bonus gold. Aduh. So, oh, kalau kat tengah lagi. Tu, kat tengah tu banyak gold sikit daripada kanan atas dengan bawah eh. So 3 minit pertama semua ada, semua tower ada, tapi dah habis dah ni. Oh. Rasa tak jadi tinggal merah aje. Dah tak ada dah tu. Sebelum 3 minit pertama tu dia ada. So itu yang kita kena kejar actually. Baiklah. 3 minit pertama tu dah naik level kan. Dan dia apa? Dia bagi bonus duit lah. Oh, itu yang naik duit tu kat situ. Jadi cepat. Pakcik kena bantai yang tower yang tengah ni lah kan. Patutnya, tapi dah habis. So dah tak ada lah. Kita roaming macam biasa je lah. Oh, 3 minit pertama cok. Okay, okay. 3 minit pertama je. Pakcik nak pergi tengok jap anak pih. Alamak, pakcik tak ada. Tak ada ni lah. Alamak. Pakcik punya ni dah flicker dia tak boleh. This time kot. Cok, belum lagi cok. Sabah Sarawak dah subuh. Ini belum lagi subuh. Oh, beda subuh. Satu game ni boleh lah sampai pukul 6, 1 minit. Wey, sampai tu. Tak boleh. Cantik bagus. Wey, ni seimbang juga kita ni kan? Ish. Baik, Pa. Kena damage juga lah. Tak boleh. Tu dia punya. Pakcik suka dia punya Leslie ni punya. Tembak dia nice. Sekejap, Pat. Boleh beli raptor lagi ke? Terima kasih yang tolong like. Roaming. Boleh beli jungle ke? Tak tahu pakcik, tapi dalam Mahim ni kan semua boleh kan? Oh, lupa. Beli apa pakcik? DBD. DBD pula. Butterfly, Blade of Despair. Oh, pakcik beli tu? Beli tu. Ajak pakcik bunuh dulu. Pakcik lari jap. Oh, yang itu walaupun tak pakai pedang, walaupun pakai ni, dia boleh juga eh? Tu untuk damage. Memang untuk damage. Damage. Ada, tapi memang dia kat bawah. Yep. Yang tu penting untuk MM sebenarnya. Dia sebab bang, skin dapat key. Dapat key. Apa dia cakap tu? Mimit. Sekejap. Clear bottom. Push it. Apa dia cakap tu? Entah. Mungkin dapat gift ke? Boleh pula dia. Alah, stun dia. Kacau tu.
Tempat pula dia berborak-borak dengan kita kat situ. Siap tu. Padahal tu tak kenal pun dia. Kena stun pula. Banyak pula stun dia. Betul. Aku ada recall dengan arrival. Ya Allah, tak tahu pula aku ada recall dengan arrival. Dia punya skill tu. Oh. Wait, 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 aku kat mana? Ya Allah, aku tertekan. Aku tertekan. Back, Ipa. Ipa, back. Ipa, pulang. Ke pangkal jalan. Wih, Gigi. Jom, berjuang lagi. Wih, 10-13. Pakcik tengah fokus gameplay. Itu sabar ya, guys. Okay, kejap ya, Cok. Sabar, sabar, sabar. Pakcik ni, pakcik tengah memokuskan diri. Nampak ni? Wih, sorang-sorang tak aduh, boleh. Aduh, kena pula. Betul dia punya... Dia punya apa tu? Si Johnson. Oh, dia langgar ke? Tak apalah, aku siapkan bilik OD spare dululah. Dah siap bilik OD spare, dah ada endless battle. Okey dah. Aduh. Langgar pakcik. Aduh. Johnson, ada Johnson. Susah sikit. Lepas tu dia ada pakcik, si apa tu pula bercakap. Tu. Si Mia saya bercakap. Camilla. Ah, Camilla stun dia banyak tau. So, halo, halo, halo. Mia tak nak bercakap. Ni ni. Nak mustahan tahu tu tepi jap. Nak tunggu Johnson dia lalu. Ah, okey Johnson okay, lalu. Johnson lalu. Nak buat apa tu tengah. Johnson lalu tu? Nak pull, nak letupkan power top. Ya. Ki 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 push. Lalu tu. Wei, baiklah pak cik. Nice. Itulah pak cik tahu tembok aje. Nah. Takut gila dia. Siap betul tak dapat aku. Tapi tak apa dapat tahu. Benda magic defense. Magic defense, magic defense. Adoi. Tak sempat nak pergi mana-mana. Oh, yang arrival tu kita boleh pergi mana-mana tapi pakcik tak cuba lagi lah. Boleh cepat lagi lah. Ni kan memang nak kena. Pakcik dah buka ni dia tak nak bercakap. Bye pakcik. Okay Levi. Okay pula. Stabil pula wifi ni. Malam-malam kot, pagi-pagi buta kot orang tak guna. Oh tak ada, ada. Yang seorang lagi live streamer tu tengah mekak kat bawah tu pakcik. Ha? Kat rumah Bear ada 3 live streamer. Serius ke? Termasuk, termasuk Bear. Oh dekat rumah, yang dekat rumah ni bukan rumah parents? Rumah parents ni. Tapi adik-beradik semua ni? Live streamer. Loh bagusnya. Ada dalam bilik masing-masing ada PC dah semua eh. Terbaiklah satu family buat live streamer. So yang live streamer public bear ni adik lelaki perempuan. Ha? Adik lelaki perempuan. Semua lelaki. Semua adik. Alamak, salah pula. Ui patut jual pandai kan. Jadi yang bear abang ke adik? Bear nombor 2. Ini tengah-tengah. Okey. Bear nombor 2. Maknanya abang pun buat streamer jugalah. Dia main game apa? Dia main Mobile Legend. Oh, main Mobile Legend juga. Dia main Mobile Legend. Tapi dia main banyak, macam Bear jugalah. Dia main banyak-banyak game. Tapi primary sebab dia caster untuk Mobile Legend. Oh, dia caster? Caster MPL ke? Yep. Yang dekat yang MPL yang Malaysia punya.
Yes. Eh, bapak lah. Pak Pli punya adik-beradik. Tu abang lah. Ikutor ke? Hah? Yang putih-putih tu eh? Kotek kaki game. Oh, kotek tu. Eh, pakcik bida'ah kan? Hah? Kotek kaki. Oh, kotek tu pakcik. Eh, pakcik jadi dia punya ni lah. Pakcik supporter dia lah. Supporter dia? Haa. Eh, pakcik. Dia tu. Oh ya ke, sebab pakcik suka tengok dia. Kalau dia dengan Ikuto tu memang gandingannya okey lah. Sebab dia kan seorang yang macam penyabar kan. Oh ya ke adik-beradik Kotex punya. Bagusnya. Tapi saya tak famous lah. Saya tak famous lah. Eh okey lah tu. Mesti dia, itu abang lah. Tu abang. Itu baik lah cok. Dia pandai caster. Pakcik sebab tengok caster MPL tu lah pakcik berminat main ML ni. Oh. Pakcik macam, eh apa sen dua ni? Macam bestnya dua ni. Eh. Oh. Saya tak kurang lah. Saya ML ni tak berapa sangat. Saya more to game tembak-tembak. Macam PUBG. Dulu PUBG lah. Hari-hari live PUBG, main PUBG. Habis kau yang Cortex punya PC dekat bilik dia seorang satu lah PC, Cok. Saya pun baru buat PC ni. Sebelum ni saya live guna laptop. Laptop dia jugalah saya rompak. Okeylah. Eh, tapi kan memang dia nak sampai tahap tu kan, dia punya info dia memang power kan. Susah nak sampai situ. Dia dulu berkorban banyak juga. Lepas tu dia, orang kata apa, dia nak kena kaji dari segi meta, yep. Semua nak cakap tu bukan cakap macam pakcik ni. Ah, mati kena bunuh. Ah, padan muka macam tu kan. Tak adalah macam, tak adalah macam tu. Dia macam very pro punya caster kan. Habis adik, yep. tak minat adik. Adik Bear. Adik Bear dia more to main apa ni, Mobile Legend punya chess. Dia main chess. Oh, Mobile Legend punya chess. Yang chess punya tu. Yes. Dia Mobile Legend chess ni, dia tengah live lagi ni. Main chess tu, Mobile Legend main chess rasanya tu. Apa nama dia punya? Clock. Lari, pakcik. Clock Cat Gaming. Dik baiklah, dia orang tolong pakcik. Mati, sorry. Oh tak, dia tak live. Habis dia mekak. Kalau berani jangan apa tu? Kalau berani jangan beli apa ni? Beli immortal. Apa tu? Immortal tu yang boleh hidup balik tu. Kenapa pula tak jangan tak berani? Beranilah ni. Baik. Kayaknya boleh hidup balik lah ceritanya. Itulah. Immortality punya yang tu, yang okay. Shield tu. Pakcik tak berani, so pakcik beli. Beli je. Aduh, jangan berani pula dia. Sebab tu untuk Lazy bagus, Ipa pun okey juga kalau Ipa nak beli. Cepat kau farm Ipa dah level 15. Wih, terbaiklah Ipa sampai level 15. Sorry abis mati awak banyak sangat. Tak dapat nak dekat ni. Ini nasi. Ipa cepat Ipa, jom. Kita berjuang Ipa. Tolong aku. Kau kat mana? Dah. Kat tu memang akan burst aku lah, kau. Dia burst aku. Lepas tu dia lari. Kena aku nak mampus. Dia burst damage aku kau lah, dia lari. Dia lompat dengan topi dia. Lemak. Aduh. Sekejap. Mia bercakap lah. Main game tu. Dia tak nak bercakap. Siapa tu? Ada ni, kita punya kawan dekat dalam ni, Miao. Dia tak nak bercakap. Pakcik dah buka, dia tak nak bercakap. Oh, in-game. Alright. Sekejap. Mana benda tu si Helpert tu? Buat main. Push. Mandu way naik atas. Oh, kita ni macam pecah. Boleh menang je, Cok. Bawah dah dia lah. Dah habis dah tinggal ni je. Weh lagi, Cok. Tak boleh tu.
Bear, yang cok-cok tu apa maksud dia sebenarnya? Cok-cok tu macam geng ke? Oh, okey lah. Pakcik takut macam mencarut je. Pakcik cakap, eh, cok. Takutlah. Okay, okay. Orang ajar pakcik macam-macam yang pakcik ni dah lah pembaris. Dia kiranya macam panggil member lah. Okey. Weh, alamak, ada orang kat belakang pakcik. Aduh. Ipa lari. Ui, Ipa power lah Ipa. Lawan dekat ni. Mampus lu tu nama dia. Alamak Ipa. Sikit lagi Ipa, tak apa lah Ipa. Ui. Benda mati tu nak. Wah, kita ambil lot ke? Alamak, terbaiklah. Dah lalu ikut kiri kan bawah pula tu. Memang terbaiklah, pakcik follow. Memang kena follow pun. Okay, 2, 1. Okay, follow. Okay, cepat. Sebelum diorang bantai kita punya lot ni. Arrival tu apa dia? Macam teleport lah. Teleport kat krip depan. Tapi pakcik tak tahu nak gunakan dia. Tekan tu sebab tu tak apa-apa dia keluar map. Haa, yalah. Lepas tu tekan dekat krip yang arah mana pakcik nak. Alamak. Dia tekan macam map, dia bila tekan arrival, dia akan terus buka map jadi besar tau. So pilih je krip paling depan sekali. Nampak ni? Oh, I see. Kalau krip enemy boleh? Tak, krip kita je. Kita je kalau create enemy, pisang lah diorang. Tak sakit. Oop, wish. Ui, sakit Sicilian. Dia Sicilian dia sakit. Baik. Alamak, tolong. Pakcik tolong. Okay, pakcik naik. Eh, Sicilian tolong. Bye-bye, Sicilian. Uyo, 3 dah mati. Tinggal 2 je. Okay, go. Kita boleh menang ni, Cok. Boleh. Oh, sekejap. Tahu tak ada kita apa ni. Kita epic comeback ni. Okay. MM terus. Aku lambat ni, aku kat belakang. Tak apa. Ya. Wah, kita menang lah, Cok. Terbaiklah ending untuk waktu ini. Kita menghabiskan. Cantiknya. Kena pula rambut dengan pakcik punya. Wah, epic comeback. Epic comeback. Baiklah, kita back. Pakcik nak print screen. Alright, untuk anda semua yang menyaksikan pakcik, subuh menjelang tiba. So, apa-apa pun terima kasih sekali lagi kepada Public Bear dan Ipa kerana membantu pakcik waktu ini. Dan juga Aiman dan juga Miao. So, thank you so much Ipa dan thank you so much kepada Public Bear. So, jangan lupa subscribe Ruby, Ipa dan juga Public Bear untuk dapatkan pelbagai informasi-informasi kat dalam tu. So, thank you sekali lagi. Pakcik akan end sekarang. So, pakcik sekarang ni siapa nama? Public Bear? Ha? Masih lagi stream eh? Bear dah end lah. Oh, dah. Siapa lagi yang masih lagi? Ipa stream ke? Tak, dah. Adik Bear kalau nak tengok tak start. Sebab pakcik nak cuba hantar viewer ni. Pakcik nak try hari tu tak pandai nak try. Okay, pergi dekat pakcik punya creator studio. Oh ni Senpai Stream. Ni bukan Senpai Gaming, Senpai Stream. Tu tekan select kan, dekat situ kan. Hari tu tak ada, sekarang dah ada. Pergi dekat live dashboard. Oh yang ni, semua orang yang main Dead of ada My Wolf. Ramai lah orang tengok. Gentleman, Brian, Devas, Senpai Stream.
Pakcik akan cuba hantar kepada Kensho. Kensho dekat mana ni? Kita cuba hantar nak tengok eh. Ni Bang Botak lah. Cuba hantar kat Bang Botak. Tapi Bang Botak dia tak ada gambar. Kita cuba tengok dekat dalam set ni. Apa hantar kepada. Hantar mana-mana pun tak apalah. Eh, hilang terus. Pakcik akan cuba. Sekejap. Hilang terus aku punya. Okey, pakcik nak. Pakcik nak end sekejap. Pakcik end eh. Pakcik end. Lepas tu. Dia boleh hantar. Ha. Pakcik cuba hantar dekat Gentleman Brian lah. Ni mak ni orang Malaysia ke orang mana? Cubalah. Nanti korang tengok eh. So, thank you so much korang. Jumpa lagi di lain acara. Assalamualaikum dan bye-bye.